Yo guys, halo semuanya, what's up, welcome back to my channel Yugi pertama, the one and only ya guys. Ya, oke, kali ini gue bermain Lost Survival, Lost in Blue ya, yang dimana dulu pernah gue upload game ini, tapi waktu itu masih bentuk, ya begitulah guys ya, tidak ada nama Lost in Blue nya, tapi Lost titik titik L-O-E titik S titik T gitu ya. Tetap masih sama, tapi di sini ada beberapa perubahan dan mantap sekali guys ya, seperti base yang awal-awal kini nanti kan kita pindah nih ya. Iya. Base-nya seperti ini ya, dan gen-nya juga makin bagus saja gitu loh ya. Untuk base awalnya sangat bagus sekali guys ya, sangat sangat berbeda dengan yang kita mainkan dulu ya. Oke, jika kalian ingin melihat Lost zaman dulu ya, yang gua upload di sebanyak 3 video, kalian bisa cek di playlist Lost Survival, oke. Langsung saja kita mainkan gamenya, oke. Di sini gua sudah ke sini udah level 5 karena gue baru main gitu loh guys ya, dan langsung saja kita basmi zombo-zombo yang ada di sini seperti itu guys, dan langsung saja kita menuju ke tempat siapa ini guys, tempat kalau nggak salah tempat si ini ya. Di sini gue dapat antiseptik, terus ada kapak. Oke, kita farming aja dulu guys ya, dan ada pisang, gue lapar anjay, ini butuh makan. Oke, makan dulu guys, karena ini karakter kita lapar. Dan di sini ada slot kedua, tapi harus level 28 ya. GG Gaming, gua akan grinding banyak kalau gitu. Oke, untuk masuk ke sini kita akan loading ya. Oke. Di sini di forest kalau nggak salah kita akan nyelamatin bocil guys ya, bocil beban ya. Kan kita selamatin gitu ya. Oke, seingat gue sih gitu. Oke. Oke, ini kita melanjutkan story-nya guys. Oke. Ini ih mantap sekali ya, untuk grafiknya nih gue pakai high guys ya, karena gue nggak mau gitu loh kalau nggak high. Ada rak terus, nah ini dia bocilnya guys. Oke, ini Claire, ini yang bakal jadi teman kita nih guys, yang bakal jadi teman perjuangan kita. Oke, kita ngendap-ngendap karena kita akan melawan mutant bear. Langsung ulti aja ya. Langsung modar anjay. Kuat banget. Gila, men. Terus di sini ada lab. Oke. Oke, terus kita balik lagi. Tanya ke bocil beban ini. Nicely don't fit not bad. Oke, terus kita ke sini. Oh, sebanyak 4 ya. 10. Kita harus nebang dulu sebanyak 10, guys. Oh, ini beraninya dia menghalangi jalan ninjaku. Ini apa nih? Oke, jamur. Oke, ini kita tebang. Oke. Oke, tebang lagi guys. Kurang dua lagi ya. Karena ini kita buat misi nih. Kita tanya ke bocil lagi. Terus dia butuh apa? Dia butuh apa? Di sini mutan ya, bukan zombie, dia mutan di sini. Gue baru inget. Sini, oh ada sekarang udah ada player anjay. Ya, sekarang sudah ada player, kita bisa ketemu player sekarang ya, yang belum punya squad atau kalian bisa ketemu langsung sekarang ya, bisa ya seperti itu ya. GG Gaming, ini pengembangan gamenya sangat bagus sekali ya. Jika kalian setuju, kalian komen di bawah untuk melanjutkan series ini guys ya. Oke, kita kebalik dulu. Ya. Oke, kita sudah menyelamatkan bocil beban ini. Halo. Oke, terus. Oke, kita ke sini. Ikutin story-nya aja pokoknya, guys. Oke. Cepet banget ya. Terus kemana lagi? Kemana lagi? Oke, sini. Terus
facility. Oh, bikin kotak. Oke, oke, oke. Kotak, kotak, kotak. Kotak sini aja deh. Oke. Ini palunya palu serba bisa anjir, bisa bikin apa aja gitu loh. Terus taruh batu. Apa jadi store all lagi ya ampun, diputus. Ini apa nih? Open. Gimana cara bukanya anjir? Wah, harus punya kunci. Gue inget harus punya kunci anjir. Kalau nggak salah. Iya, iya bener. Itu kunci bisa didapat di mana aja sih setahu gue ya. Ingat gue. Terus upgrade lagi gitu. Ya ampun, hammer di upgrade cuy. GG Gaming. Oke, kita ke talk to Jin lagi. A backup plan. Oke, setelah kita menyelamatkan bocil beban, terus kita mengikuti dia kemana? Oh, jadi ini apa? Kapal, ya. Oke, kita bikin kapal nanti, guys. Oke, sekarang ada season pass. Why? Setiap game harus ada season pass ya. Setiap game sekarang ada season passnya. Baik itu di game sebelah dan game sini. Dan ada kudanya. Ini yang bikin gue paling menggiurkan ya. Dulu nggak ada season pass anjay. Kenapa jadi ada sekarang? Kampret. Aduh. Bangke lo cuy. Sumpah. Heran gue setiap ini ada season passnya. Wah gitu loh. Yuk kita lihat berapa harganya. 149.000. Nice. Harganya nggak jauh beda dan hampir sama, tetap sama. Ya. Ini season keberapa? Kulit dulu ini season keberapa? Kita lihat dulu. Kalau emang worth gue beli bener. Kalau emang worth ya. Masalahnya ini season keberapa anjir? Season pertama kah? Kalau season pertama gue sikat deh. Gue jadi pemain suku dah sekalian. Suku dah. Bener. Asli. Herman gua. Gila, season pass itu perlu gua bahas sih ya kayaknya. Di konten berbeda ya. Mungkin harus gua bahas di konten berbeda nanti ya. Oke, di sini ada battle medal terus. Yo, ampun, oh buat beginian anjay. Iya, buat begini, buat kita unlock lab, buat dia unlock ya medal itu ya. Man, ini kenapa nggak kayak dulu sih? Kenapa harus seperti ini? Sumpah perubahannya banyak banget, guys. Sumpah ini perubahannya banyak banget, gak bohong. Gue agak bingung juga ya. Kita akan upgrade medal juga jadinya. Oke, di sini facility-nya. Oke. Coba kita upgrade dulu dah. Daripada pusing-pusing. Coba kita upgrade satu dulu. Oke, langsung kebuka. Nice. Dan hujan sekarang kita ini bocil hujan-hujanan nggak kedinginan apa? Oke, terus kita kemana? Ya region forest. Langsung pakai energi. Ya, nggak perlu jalan lagi kita ke sana, guys. Sebenarnya bisa jalan sih ya, tapi kalau mau cepat kita buka map ke 7 tempat itu pakai energi beberapa gitu ya. Oke, terus kita ke sini. Oke. Kita go to left. Nice. Ini gue tanpa sepatu anjay. Tanpa sepatu ini guys. Ini gue ambil dulu dah. Buat makan coconut. Dan kita menyelamatkan Alenka. Yang harusnya jika kalian nonton video gue ya, Alenka ini muncul jika sudah ada di tempat apa gitu kalau nggak salah. Ingat gue dulu ya. Sekarang sudah ada di sini aja ya. Oke, gue naik level lagi, enggak ya?
Thank you stranger. Oke. Oke. Oke, terus kita kemana lagi nih? Repair. Nice. Thank you. Oke, kita kemana lagi? Oh, repair lagi. Iya, pasti butuh repair. Terus apa lagi nih? Repair lagi, oke, siap. Pasti repair baju lagi nih. Mau tampol nih kalau bener. Oh enggak. Oke, kita akan melihat akses kemana tuh, ke tempat kartu ya. Akses kartunya kemana ini? Anjay. Ini nggak salah nih musuhnya. Cuy, ini bener nih. Oke. Dapat akses card. Oke, thank you very much. Oke. Kita ikutin. And find Alan K. Ya nih Alan K, anjir. Hah? Lompat. Wow, nggak jangka dia gue berhasil ya. Terus apa lagi memang? Gue kira kotak anjir itu. Okay, nice. Terus apa lagi nih? Terus ini nih apa nih? I need shoot. Kabur mamang. Meledak ntar. Oh ini labnya guys. Oh iya iya. Dulu labnya nggak di sini, singkatku anjir. Oke guys, ini labnya dan ya kita coba masuk. Dan ada B1, B1, B2 gitu ya. B1, B2, B3 kayak vitamin aja ya. Ada B1, B2, B3 dan di sini juga kita sudah masuk lab. Dan ya nanti di next video gua akan explore ke tempat lainnya, tapi nggak ke lab. Ini hanya untuk kita masuk saja gitu loh. Kalau gini bisa ditukar. Oke, nanti kita bisa tukar dengan beberapa senjata kayak apa gitu ya. Oke, seperti itu guys. Oke, gua rasa cukup sampai sini. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe jika kalian setuju untuk gua lanjutkan series ini guys ya. Oke, see you dan bye-bye.